بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Setelah Muawiyah, lalu diteruskan oleh Yazid, kemudian oleh Muawiyah yang kedua, hanya dalam beberapa bulan saja. Setelah itu pucuk pimpinan khalifah dari dinasti Muawiyah diteruskan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam, dia atau disebut juga di dalam dinasti tersebut sebagai Marwan yang pertama. Kita memulai pembicaraan ini dari silsilah keluarga dinasti Muawiyah dulu, dinasti Umayyah dulu. Dinasti Umayyah berasal dari leluhurnya Umayyah, di mana Umayyah itu memiliki dua anak. Yang pertama anaknya bernama Harb, yang kedua anaknya bernama Abul As. Harb inilah yang kemudian melahirkan Abu Sufyan, lalu Abu Sufyan melahirkan Muawiyah dan anak-anaknya. Kemudian dari Abul As ini melahirkan tiga anak. Yang pertama Affan, yang merupakan ayah daripada Utsman bin Affan. Yang kedua Hakam. Hakam ayah daripada Marwan. Kemudian Sa'ad, yang merupakan ayah daripada Amr bin Sa'ad. Nah, jadi dekat antara Marwan dengan Utsman bin Affan itu secara silsilah lebih dekat daripada Yazid, daripada Muawiyah kepada Utsman bin Affan. Oleh karena itu, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Marwan bin Hakam inilah yang menjadi sekretarisnya. Dan menurut ahli sejarah, para ahli sejarah mengatakan justru karena penunjukan Marwan bin Hakam ini sebagai sekretaris khalifah Utsman bin Affan, justru perangai atau perilaku daripada Marwan ini yang menjadi penyebab terjadinya ketidakstabilan
politik pada saat Utsman bin Affan menjadi khalifah. Baik, pada masa Yazid menjadi khalifah, Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah menggantikan bapaknya Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan sudah dibekali posisi politik pada saat itu sebagai gubernur Madinah. Namun seperti kita ketahui, kejadian Karbala terjadi pada masanya Yazid dan itu betul-betul mencederai dan memukul perasaan seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena kaitannya dengan Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kejadian Karbala itu, orang banyak yang tidak simpati lagi dengan Yazid. Dan bahkan dengan dinasti Umayyah ini, orang sudah tidak simpatik lagi. Oleh karenanya, setelah kejadian Karbala, di Madinah, Abdullah bin Zubair melakukan movement politik untuk menggantikan dinasti Umayyah tadi dengan mendeklarasikan diri sebagai khalifah di sana. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan dukungan oleh masyarakat Madinah sebagai khalifah dalam tanda kutip pada saat itu, dan didukung oleh masyarakat Madinah karena rasa sakit hati terhadap kejadian Karbala, maka seluruh keturunan, anak keturunan Bani Umayyah diusir dari Madinah, termasuk Marwan sendiri. Padahal pada saat itu Marwan ikut menyesali kejadian itu dan ingin mengakui, memberikan suaranya atau kesetiaannya kepada Abdullah bin Zubair sebagai khalifah tandingan pada saat itu. Namun Abdullah bin Zubair tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk mengusir siapapun dari keturunan Umayyah untuk keluar dari Madinah, termasuk Marwan yang pada saat itu gubernur di Madinah dan de facto dia ingin mengakui kekhalifahan tandingan dari Abdullah bin Zubair, sehingga dia pun akhirnya tersingkir ke Syria. Dan itu menurut catatan sejarah mengatakan ini salah satu kesalahan terbesar daripada Abdullah bin Zubair dengan mengusir Marwan. Padahal Marwan sudah mau tunduk kepada dia. Jika saja tidak diusir Marwan dan tunduk kepada dia, mungkin sejarah peradaban Islam akan lain, tidak seperti sekarang ini. Nah, balik lagi kepada Muawiyah yang kedua, ketika beliau sakit-sakitan dan tidak siap menjabat sebagai khalifah dan hanya dalam beberapa bulan kemudian mundur sebagai khalifah, kekosongan pimpinan itu ternyata membuat politik kacau di kekuasaan daerah-daerah, seluruh daerah-daerah kekuasaan Islam, termasuk di dalamnya kekacauan di Madinah, di Mekah dan lain sebagainya. Apalagi rasa sakit hati terhadap kejadian Karbala itu masih ada. Oleh karenanya, dengan kekacauan politik itu terjadi perpecahan kekuasaan. Gubernur Irak yang pada saat itu dijabat oleh Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad mendeklar sebagai khalifah. Di lain pihak, di Hijaz, seperti tadi yang kita sebut, di Hijaz itu adalah daerah yang termasuk Makkah dan Madinah, Abdullah bin Zubair mendeklarkan diri sebagai khalifah. Sehingga terjadi perpecahan kekuasaan di situ dan kekuasaan kosong karena Muawiyah kedua sudah mundur. Nah, dan yang menjadi masalah adalah ketika bulat suara di Mekah dan Madinah untuk mendukung Abdullah bin Zubair, namun ketika kekuasaan itu dideklar oleh Ubaidillah bin Ziyad di daerah Syria, ternyata Syria juga terpecah menjadi dua, yaitu sebagian utara mendukung Abdullah bin Zubair sebagai khalifah dan bagian selatan mendukung Ubaidillah bin Ziyad sebagai khalifah. Terpecah, dan lagi
di bagian selatan daripada Syria itu juga tidak kuat. Tidak kuat karena di bagian Kufah justru orang-orang mendukung Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Oleh karenanya untuk menguasai seluruh Syria, Damaskus Syria, maka Ubaidillah bin Ziyad mengirim utusan kepada penduduk Kufah untuk menyatakan kesediaannya, membujuk mereka menyatakan kesetiaannya kepada Ubaidillah bin Ziyad, bukan kepada Abdullah bin Zubair yang berkedudukan di Madinah. Nah, terjadi penolakan, warga Kufah sakit hati terhadap perlakuan cucu Rasulullah di Karbala sehingga mereka tidak mau mengakui Ubaidillah bin Ziyad sebagai khalifah. Dan kemudian kaum Khawarij yang masih ada sisa-sisanya di Kufah itu melakukan perlawanan, dan melakukan perlawanan di Damaskus, dan kemudian dia melakukan perlawanan terhadap Ubaidillah bin Ziyad, dan Ubaidillah bin Ziyad pun akhirnya mundur dan melarikan diri ke Syria. Ya, melarikan diri ke Syria. Nah, sehingga semakin besar kekuatan atau dukungan yang diberikan kepada Abdullah bin Zubair, karena orang Kufah, Damaskus juga akhirnya secara utuh bulat memberikan kepercayaannya, kesetiaannya kepada Abdullah bin Zubair di Madinah sebagai khalifah. Nah, akhirnya sampai di Syria, Ubaidillah bin Ziyad di Syria sendiri, di situ ada dua suku besar, yaitu suku Kalab dan suku Quais. Suku Kalab mereka suku Quais mereka mendukung Ubaidillah bin Ziyad sebagai khalifah pada saat itu. Namun suku Kalab terbagi dua. Ada yang mendukung Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Kalau Quais tadi utuh mereka mendukung Abdullah bin Zubair sebagai khalifah, namun di Kalab itu terbagi dua. Ada yang mendukung Marwan, nah, ada yang mendukung Khalid, dan juga ada yang mendukung Abdullah bin Zubair. Sehingga menurut kalkulasi Abdullah bin Ziyad yang lari dari Damaskus tadi itu, dia melihat bahwa ini akan tergerus ini kekuasaan yang sebenarnya, sehingga semuanya nanti akan beralih kepada Abdullah bin Zubair. Itu dikhawatirkan oleh Abdullah bin Ziyad, sehingga dia pikir dengan ini akan terjadi berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah, sehingga ia mencoba untuk merangkul seluruh keluarga Bani Umayyah yang tadi diusir dari Madinah ke Syria, termasuk di dalamnya Marwan, Khalid bin Yazid dan sebagainya, untuk berkumpul melakukan konferensi rapat besar. Di situ Ubaidillah mengatakan kepada seluruh Bani Umayyah yang ada, jangan sampai kekuasaan jatuh kepada Abdullah bin Zubair. Kekuasaan khilafah ini harus tetap berada di tangan Bani Umayyah. Dan mereka setuju hasil daripada konferensi besar Bani Umayyah tadi menghasilkan dua hal pokok. Yang pertama, Marwan menjadi khalifah. Pada saat itu Marwan bin Hakam menjadi khalifah. Ketika Marwan nanti lengser, maka akan diteruskan oleh Khalid bin Yazid, anaknya Yazid. Kemudian setelah Khalid bin Yazid selesai masa khalifahnya, akan digantikan oleh Amr bin Sa'ad. Jadi mereka sudah menyusun sampai tiga generasi nanti yang akan menjadi khalifah ini. Itu hasil pertama. Yang kedua, Marwan bin Hakam menikahi ibunda daripada Khalid bin Yazid, jandanya daripada Yazid bin Muawiyah tadi. Jadi dua poin itu. Marwan jadi khalifah, nanti setelah Marwan akan jadi Khalid kemudian kepada Amr bin Sa'ad, lalu Marwan pada saat itu menikahi ibunda daripada Khalid bin Yazid,
janda daripada Yazid bin Muawiyah. Di situ kesepakatan konferensi Bani Umayyah tadi. Dan sejak saat itu Marwan berusaha untuk merebut Syria secara bulat untuk menjadi penyokong atau supporter bagi dia, dan berhasil Marwan menaklukkan seluruh warga Syria untuk tunduk kepada dia. Setelah itu dia melakukan ekspansi lagi karena suara-suara di daerah lain masih banyak yang mendukung Abdullah bin Zubair, maka dia mencoba untuk merebut suara yang ada di Mesir. Ketika mereka menyerbu Mesir, dibagi dua, tentara dibagi dua, satu di bawah pimpinan Marwan sendiri, dan satu tentara, bagian tentara, batalion tentara yang lainnya dipimpin oleh Amr bin Sa'ad. Mereka berhasil kemudian menundukkan Mesir, dan Mesir akhirnya tunduk kepada Marwan dan mengakui Marwan sebagai khalifah. Dan dari situ mereka mulai bergerak menuju Madinah, yang rencananya rencananya adalah Madinah dikuasai, kemudian Mekah dikuasai, sehingga selesai lah sudah dua kunci dari daerah itu dikuasai dengan harapan seperti itu. Tapi ketika mereka dari Egypt, dari Mesir turun mencoba untuk menguasai Madinah, tentara-tentara tersebut, mereka kalah, tidak berhasil menguasai Madinah. Sehingga Madinah tetap dengan Abdullah bin Zubairnya, Makkah tetap dengan Abdullah bin Zubairnya. Intinya dari kekuasaan Marwan bin Hakam yang cuma 1 tahun ini, tidak panjang kekuasaannya, kekuasaan terbelah. Yang banyak terjadi adalah perang saudara antara Muslim dengan Muslim, merebut kursi khalifah, khilafah tadi itu. Sehingga tidak ada progres apapun selama 1 tahun di masa kepemimpinan Marwan bin Hakam. Yang terjadi justru banyak perang saudara. Marwan bin Hakam sendiri wafat pada tahun 685. Jadi cuma 1 tahun dia sebagai khalifah. Dan selama beliau menjadi khalifah tadi kita sebutkan tidak ada progres apapun. Dan katanya menurut ahli, kebanyakan ahli sejarah mengatakan Marwan bin Hakam wafat tahun 685 karena dibunuh oleh istrinya Fakhita, yang merupakan ibunda daripada Khalid bin Yazid tadi. Kenapa demikian? Karena ternyata yang tadi kesepakatan bahwa setelah Marwan maka yang jadi khalifah Yazid, Khalid, kemudian yang menjadi khalifah setelah Khalid adalah Amr bin Sa'ad. Ketika Marwan memimpin dan di tengah-tengah kepemimpinan Marwan, dia melanggar kesepakatan itu dengan membuat putra mahkota baru, yaitu setelah dia nanti maka yang akan menjadi khalifah selanjutnya adalah Abdul Malik bin Marwan, anaknya. Setelah Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, penerusnya adalah Abdul Aziz bin Marwan. Jadi yang tadinya itu khalifah itu diberikan kepada Khalid bin Yazid, kemudian kepada Amr, dirubah oleh Marwan menjadi kepada Abdullah bin Malik dan Abdul Aziz. Nah inilah yang kata ulama, kata para ahli sejarah, karena perubahan itu akhirnya ibunda daripada Khalid bin Yazid ini sakit hati, yang kebetulan ia dinikahi juga oleh Marwan. Akhirnya Marwan dibunuh oleh dia dengan cara dibekap, dicekek sampai tidak kehabisan nafas dan mati. Para ahli sejarah menjelaskan demikian. Namun ada satu buku Bookerman yang judulnya The History of Muslim People. Di situ dikatakan tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Marwan dicekik matinya, tapi dia mati karena penyakit cacar air.
Nah, tapi intinya adalah dia cuma berkuasa 1 tahun, kemudian suksesi pun dirubah, tidak jadi kepada Khalid, tetapi kepada anak-anaknya. Nah, di sini sejarawan juga mengatakan bahwa inilah hebatnya Marwan, di mana kekuasaan yang tadinya berada di tangan Harb, keturunannya Harb ibnu Abu Sufyan dan Muawiyah, akhirnya beralih kepada keturunannya Abdul As, ya, anak daripada seluruhnya Umayyah, Abdul As, kepada Hakam, keluarganya Hakam tadi itu, kepada dinastinya Abul As, tidak lagi kepada keturunannya Harb dari Umayyah tadi. Disinilah berjalan sampai puluhan tahun kekuasaan Bani Umayyah itu berada di jalur Abul As. Nanti kita akan terus berbicara tentang kelanjutan daripada khilafah-khilafah setelah Marwan bin Hakam atau Marwan I ini. Beliau cuma berkuasa 1 tahun, dan dalam 1 tahun itu banyak perang saudara yang terjadi. Demikian, semoga menjadi bahan renungan bagi kita di dalam membangun jejak sejarah Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.